Akibat angin kencang disertai hujan dengan intensitas tinggi, sebuah pohon tua di kawasan Terminal Alam Barajo tumbang. Akibatnya selasar akses jalan penumpang rusak parah tertimpa pohon. Berada pada kondisi curah hujan tinggi beberapa hari terakhir di Kota Jambi, tidak jarang disertai angin kencang. Seperti halnya pada Selasa 13 April sore, curah hujan tinggi disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tua di kawasan Terminal Alam Barajo tumbang. Tepat pukul 4 sore, pohon menimpa selasar tempat akses jalan penumpang dan mengakibatkan kerusakan parah. Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Alam Barajo Ibrahim. Akibat peristiwa ini, atap seng dan kerangka baja selasar rusak parah sepanjang 10 meter. Selain itu, instalasi listrik terganggu hingga lumpuh. Rusaknya selasar mengakibatkan untuk sementara tidak bisa digunakan penumpang, baik pengantar dan penjemput. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.